Selamat pagi, saya Ruben Baraja dari kelas 11 IPS 1, akan membawakan teks monolog yang bertema awal kesuksesan. Mungkin tidak ada manusia yang sempurna, tapi cinta yang tulus dari orang yang berharga di hidupmu akan membuat harimu lebih berwarna dan membuat setiap detik yang terlewat bagai hadiah yang terindah dari Sang Pencipta. Tapi tidak untukku. Suatu hari saat seluk-beluk kehidupan dimulai seperti biasa, tidak ada seorang pun yang menganggapku ada. Setiap hariku selalu begini. Bukannya aku tidak bersyukur, Tuhan. Hanya saja kehidupan seperti ini membuatku lemah pada segala hal. Hidup yang hampa seperti sampah yang tak berguna. Aku bisa tertawa kepada semua orang, tetapi mengapa semua orang tidak ada yang mau tersenyum kepadaku? Apakah aku tidak pantas hidup untuk dihargai? Sekali saja Tuhan, hanya sedetik pun tidak apa. Satu kali saja ada orang yang peduli kepadaku, aku akan menghargainya seumur hidupku. Tetapi aku yakin Tuhan itu adil, selalu memberikan kemudahan pada setiap hidup untuk hambanya. Semenjak itu, setiap waktu yang terlewat, kulakukan dengan terus belajar dan berusaha menunjukkan pada dunia bahwa aku ada. Aku pantas dianggap oleh orang lain dan pantas dihargai oleh orang lain, karena itu adalah tujuan hidupku. Mungkin dulu langit boleh menertawakan hidupku. Dulu hujan boleh seenaknya menenggelamkanku dalam ribuan titik airnya yang jatuh. Tetapi sekarang aku percaya bahwa Tuhan itu sangat adil. Ada saat aku harus terjatuh dan terbang dengan sayap yang keras untuk meyakinkan yang utuh. Kita sebagai manusia hendaknya selalu berjuang untuk memperbaiki segalanya, tetap meneruskan hidup demi mencapai hal yang kita impikan. Sekian video monolog dari saya, terima kasih.